بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والطور. Demi Gunung Sinai. وكتاب مسطور. Dan demi kitab yang ditulis. في رق منشور. Pada lembaran yang terbuka. والبيت المعمور. Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. والسقف المرفوع. Demi atap yang ditinggikan, langit. والبحر المسجور. Demi lautan yang penuh gelombang. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Yauma tamuru as-sama'u mawra. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Watasirul jibalu sayra. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Muttaki'ina 'ala sururin masfufah. وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun ta'un. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ
bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani dengan utang? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan